Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, yaitu Andaro. Ini adalah vlog saya yang ke-74 yang berjudul Purwokerto punya monumen nasional, bro. Purwokerto duwe monumen nasional, lur. Purwokerto has a national monument, bro. Oke, sekarang Andaro berada di Menara Pandang Teratai Purwokerto. Lihat nih, guys. Oke, Menara Pandang Teratai Purwokerto ini dinobatkan sebagai Monasnya Purwokerto, ya guys. Jadi Purwokerto itu sekarang mempunyai monumen nasional sendiri. Jadi nggak cuma di Jakarta aja. Mari kita lihat keseruan apa aja yang ada di sini ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan yang terutama adalah subscribe di channel Andaro Production, ya guys. Oke, di Menara Pandang Teratai Purwokerto ini sedang ada Purwokerto Fashion Week gitu ya guys. Jadi nggak cuma di Jakarta aja yang ada Fashion Week-nya. Mari kita lihat keseruan apa aja yang ada di Menara Pandang Teratai Purwokerto ini. Ya guys, let's check it out. Sedang ada Purwokerto Fashion Week, guys. Jadi seperti ada kayak pawai-pawai gitu. Ini di sekitar Menara Pandang Teratai ini, guys. Kalau itu, nah itu adalah tempat makan. Namanya Madang Maning Park. Oke, ini Menara Pandang Teratai ini, guys. Tinggi lumayan. Itu Madang Maning Park ya, yang tadi Anda tunjukin. Lokasinya memang sebelahan sama Menara Pandang Teratai di sini. Ini karena gratis ya, masuk lantai satu menara. Nah, itu tempat masuknya nih, guys. Tempat masuk Menara Pandang Teratai. Oke, Andaro berhasil masuk, guys. Berhasil masuk Menara Pandang Teratai, tapi yang di lantai satu nih. Ini dia lantai apa? Menara Pandang Teratai. Seru banget, guys. Seru, lumayan. Masuk ke Menara Pandang Teratainya nih. Ini juga ada perpustakaan daerahnya nih di dalam Menara Pandang Teratai. Yang mau baca silahkan aja di sini. Ini masih gratis kok. Oke, Andaro istirahat dulu sebentar di dalam lantai satu Menara Pandang Teratai. Ya, baru pertama kali masuk Menara Pandang Teratai, ternyata isinya kayak gini. Kalau mau ke lantai paling atas harus bayar 20.000 kalau nggak salah kan itu, atau 25, pokoknya bayar kalau mau ke atas. Nah, itu udah kayak Monasnya Purwokerto nih. Bisa lihat mana aja sih kalau udah di atas Menara Pandang Teratai yang sampai paling atas. Tadi di sana juga ada liftnya, lift untuk ke atas. Kita lihat liftnya, guys. Udah beli tiket nih, guys. Harganya cuma 25.000 untuk naik ke atas ya. Jadi Andaro akan mencoba nih naik ke atas
lantai paling atas menara pandang Teratai, ya guys. Oke, sekarang kita naik lift. Ya guys. Nih, Pak. Go aja. Oke. Okay. Paling atas, guys. Menara paling atas, menara pandang Teratai. Tuh, tadi kita di bawah nih. Wih, sampai atas, bro. Yang belum pernah ke menara pandang Teratai sebaiknya datang ya guys, datang. Ini pokoknya seru banget deh. Gak kalah. Gak mau kalah kayak kota besarnya Indonesia, kota pertama Indonesia ya. Maksudnya kota utama Indonesia ya, Jakarta. Gak mau kalah deh. Makanya yaudah ke menara pandang Teratai ini cuma modal 25.000 ya minimal. Ini udah naik ke atas nih. Itu di bawah masih ada kayak semacam fashion week gitu. Ya sekarang kita nyobain yang paling atas ya. Sebenarnya sih ini bukan yang paling atas. Kita coba rooftop guys. Rooftop itu apa? Bagian yang paling atas guys. Masih di atas lagi nih. Ayo guys kita naik rooftop. Mari kita naik rooftop guys. Tinggi banget. Hati-hati kalau hujan ya guys. Hati-hati. Rooftop guys. Paling atas. Sekali lagi jangan bersandar ya. Pada akhirnya keluar bahaya nih. Dan hati-hati juga hujan. Kelihatan gak tuh kereta apinya tuh. Itu guys, itu kereta api Bengawan. Mana? Nah itu tuh kereta apinya. Karena dari sana kan juga bisa lihat kenal pandang ya. Itu kereta api Mataram guys. Oke, Andre kan mengakhiri vlog ya guys. Sebelumnya jangan lupa berdonasi di HTTPS Saweria ya, yang ada di bawah kolom YouTube ini ya. Oke, cukup sekian dari vlog 74 Andaro. Kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.